Okay guys, hari ini kita nak tunjuk. Inilah dia PU Metal Deck. PU Metal Deck atau kalau kat kedai dia panggil PU Metal. Oh, PU Metal ni dia atas Metal Deck, tengah dia ada PU Form. PU Form tu polyurethane. Lepas tu bawah dia ni ada metal. Tu yang dia panggil PU Metal. So, kelebihan PU Metal ni dia memang ada penebat haba, lepas tu bawah dia ada metal kan. So, kawasan ni tak perlu letak ceiling pun. Tak perlu letak ceiling. So, dia direct pada PU Metal. So, nampak kemas lah. Tapi dia punya rangka kena cantik lah untuk nampak dia punya kemasan ni. So, kalau ada nak buat rumah konsep industri ke apa, lebih better pakai PU Metal ni. Tak ada lah, nampak. Tak nampak PU. Ya, banyak lah PU Form Coil. PU Form saja. PU Form tu nampak form lah, direct. PU Form Coil, dia ada coil bawah form tu. Kalau PU Coil, dia coil saja. Banyak lah. Okay, ni keadaan metal deck dia. Belah atas banyak color, ada color biru, ada color macam-macam color lah. Ini warna grey. So tengah-tengah dia ni ada foam, bawah dia ni metal. Itu yang dia panggil PU Metal Deck. Nampak ni, ni foam dia, PU foam, polyurethane foam. Okay, yang ni PU Metal, yang ni PU Form. Yang ni PU Form, dia direct form. Maknanya kalau kita letak metal deck tu, form direct. Tu panggil PU Form. Dia tu direct lah. Okay, ni perbezaan dia PU Metal, ini PU Form. Kita tengok punya belakang sama je. Cuma beza dia, bawah dia ada cover. So inilah dia keadaan di atas bumbung bila dah pasang. Nampak tu, kemas dia. Pemasangan mesti kemas. So jadi cantik lah. Yang belah sini PU Foam, sini PU Metal. Tapi dari keadaan di atas sama je.